dalam hidup kita, tak semua benda kita boleh nampak. Ada banyak benda yang kita tak nampak atau tak boleh nampak. Dan kita takut dengan benda yang kita tak nampak. Sebab kita tak faham. Sebab kita ada dua tower. Jadi kalau naik lift ni, naik tingkat dua, keluar je lift, masuk kiri terus je. Tak apa. Okey, tak apa. Sekejap. Fafa, Fafa. Tak, escort. Yes, kita ke 512. Terima kasih. Have a pleasant stay. Cik. Cik buat apa kat sini? Kawasan ni memang kami tutup buat sementara ni sebab nak renovate. Aku tengah cari isteri aku. Isteri pakcik. Dia janji nak jumpa saya di sini. Dia kata di sinilah semuanya bermula. Mungkin dia dalam bilik kot. Pakcik ingat nombor bilik? Saya boleh tolong bawakan. Tak pun kita pergi lobi, kita tunggu dia dekat situ. Dia minta aku tunggu dia di sini. Mana? Abah cari mak kau. Dia suruh Abah tunggu di sini. Abah, mak dah tak ada. Dah maafin, Cik. Abah saya memang macam ni. Dia lupa sikit. Rindu, mak. Mila tahu. Tapi kita pergi makan dulu, ya? Balik. Bos, ada aduan dari bilik 1301. Jas kata dia nampak kelibat. Kelibat? Rasanya macam mistik kot. Oh. Ada siapa-siapa staf kita kat sana? Tak ada siapa lagi sebab saya terus inform dekat bos dulu. Bos nak saya panggil orang ke? Ustaz ke? Buat apa? Tak payahlah. Jom kita pergi tengok sendiri betul ke tidak. Kami ada terima aduan daripada bilik ni. Laila, ayang telefon mereka. Saya minta dia orang periksakan bilik ini. Tadi saya macam ada nampak seseorang sembunyi dalam bilik ini. Sorry, saya tak bagi tahu. Tanah you risau. Minta maaf, Cik. Boleh kami masuk? Cik, nampak dekat mana tadi?
Ini ke yang cik nampak? Dekat tingkap. Baju rupanya. Mungkin I terlalu penat kot. And maybe too much of coffee. Mungkin. Tapi tak apa. Cuma nak bagi tahu yang sistem keselamatan kami memang antara yang terbaik dekat sini. Jadi mustahillah kalau ada penceroboh cuba nak masuk ke apa ke. Tapi apa-apa sekalipun kalau ada benda-benda pelik ke apa ke, boleh call kami direct. Boleh call saya direct. Minta maaf ya kalau susah kan. Today kita ada 30 packs and by tomorrow we should have another 30 packs lah. Okay. Everything update lah. Okay. Okay. Thanks bro. All right. Selamat pagi. How's your night? Zahir. Zahir, saya Laila. Semua baik-baik. Kawan saya tengah bersiap ada meeting. Oh, okey. Makanan macam mana? Okey tak? Sedap. Saya suka kopi ni. Okey, tak apa. Saya harap Cik Laila enjoy stay dekat sini ya. Cik, saya minta maaf pasal semalam. Mungkin kawan saya penat. Ya, tak apa, tak apa. Asalkan awak okey, semua selamat dan okeylah. Ya. Actually kan, you look very familiar. Kita pernah jumpa ke? Awak asal mana? Jo. Maknanya saya salah orang. Okey. Enjoy deh. Cik. Yes. Saya ada baca dekat area sini ada asam pedas sedap. Cik tahu kat mana? Salam. Bah. Baru start nak masuk. Okey, okey. Boleh? Boleh, boleh. Terima kasih, bah. Saya okey. Okey. Siapa kau, sayang? Abah. Dia tanya sayang okey tidak dengan rumah ni, dengan barang-barang dia bagi ni. Macam tak percaya saja. Tak percaya kenapa? Kita ni lah. Macam dalam mimpi. Dapat isteri kan, Laila? Tanta betul ni tengah mimpi.
Kenapa pandang saya macam tu? Kenapa? Terfikir je agak-agak macam manalah life Laila sebelum ni. Sunyi. Duduk rumah anak yatim piatu. Duduk ramai-ramai. Tapi selalu rasa diri ini seorang. Seorang tapi bersama. Waktu tidur yang paling payah. Rindu. Rindu sebab ditinggalkan. Ataupun rindu sebab kita tahu kita dah tak ada keluarga. Siang meriah. Malam sunyi. Belum lagi dengan benda itu datang. Sebab tu lainlah anak-anak ramai. Nanti baru rumah kita meriah, kan? Lapan orang. Okey. Banyaknya. Bisa berapa? Tiga. Lah, tiga tak ramai. Hei, lapar tak? Eh, asam pedas yang kita beli tadi ada lagi kan? Panaskan aja lah. Boleh tahan. Tapi dia punya asam pedas lagi sedaplah. Susah main apa yang sedap ni. Siapkan dia, masak dia memang senang. Tapi nak jadikan dia sedap tu yang payah. Nanti dia ajar Lala betul-betul tahu. Lala nak masak pula. Boleh, boleh. Dia ajar ni resipi arwah mak. Senang je, dapat-dapat je pun. Tapi yang penting kena balance. Layla, ada ingat apa-apa masakan Mak Layla? Tak banyak sebenarnya Layla ingat pasal Mak. Tapi Layla ingat masa pertama kali Layla makan KFC. KFC? Kenapa? Masa tu umur Layla dalam 5 tahun macam tu. Makan dengan ayah dan atuk. Layla ingat sebab Layla jatuhkan botol chili sos tu sampai pecah. Lamalah tu botol. Yalah, yalah, ingat. Tapi sekarang tak ada dah botol. Sekolah dulu, Layla sekolah mana? Tak ingat pun masa sekolah rendah tu. Kalau boleh tak nak ingat. Sebab bila Layla ingat, Layla akan jadi sedih. Kenapa? Lepas Layla pindah, Layla tinggal dengan atuk. Layla dengar ada orang buat benda tak elok dengan mak dan ayah. Tapi tak lama kemudian, atuk meninggal dunia. Barulah mak dan ayah hantar Layla duduk serama. Mak dengan ayah tak nak Layla terkena juga macam diorang.
Lepas tu juga mak dan ayah meninggal. Lailah terus ke dalam tu. Ya, maknanya benda tak elok tu memang betul-betul ada. Masa tu Lailah kecil. Hmm. Adalah beberapa kali benda itu ganggu. Ganggu macam mana? Badan macam lemah. Dapat rasa macam benda tu masuk dalam badan. Oh, ni kira macam kena rasuk macam tu lah, kan? Ini macam tu pula dia. Sorry, sorry. Okey. A janji dia akan pastikan benda-benda macam tu takkan jadi. Kalau ada yang nak rasuk pun, ni dia. Dia akan lawan dia. Iyalah, betul. Gelak pula. Dia kan dah janji nak jaga Lela. Kalau nak suruh him redah lautan api ke, petik bulan bintang ke pun, him sangguplah. Him tak payah janji bintang bulan. Kita dah kahwin dah. Dia cuma perlu janji kalau apa pun terjadi. Bila sedih. Bila kecewa. Bila putus harapan. Dia akan tetap bersama dengan Lailah. Dia lihat diri dia macam mana Lailah lihat dia. Penyelamat kehidupan Lailah. Pemusnah kehidupan yang sunyi. Dia janji dia akan ada dengan Lailah selamanya. Selamanya? Sampai mati. Sampai syurga. Kalau Lailah pergi dulu? He akan tarik tangan Lailah. Minta tunggu, He. Lampu ni sebenarnya dia boleh tukar-tukar color tau. Siapa kisi? Adi. Kenapa kau tak boleh biar dia hidup tenang ni? Kenapa nak kena ganggu dia? He. Ya, sayang. Apa pun kau nak buat, aku takkan benarkan. Hei. Ya, sayang. Ya, sayang. Sembunyi, dia dah datang. Siapa? Dia punca mak ayah Lailah mati. Kalau takut, pejam mata. Kenapa ni, He? He mimpi apa? Ni kenapa He berpelu-pelu ni? Tak ada apa. Jangan. Huh? Lala nak ambil wudhu. Kita subuh sama-sama.
He tak tahu baca kunut tau. Macam mana? Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, dah balik. Alhamdulillah. Kejap. Hei, dah cakap dah. Jangan buat kerja berat. Tunggu Hei. Biar Hei yang buat. Tak pun tunggu Kak Yah datang. Mana ada kerja berat? Sikit je. Lepas ni, jangan bagi Mami buat kerja berat, okey? Bonda. Bukan Mami. Oh, bonda? Sayang, Lusa Hei nak kena pergi Melaka lah. Melaka? Buat apa? Branch hotel manager. Entah dia buat hal apa entah. Jadi sekarang ni bos dah suruh Hei pergi cover. Lala ikut? Tak payah kot. Satu malam je. Penat travel je nanti. Baik rest kat rumah. Oh. Alah, tak payah risau. Sekejap je pun. Ataupun Hei boleh suruh Kak Yah datang teman kan? Nak? Tak payahlah. Sekejap je kan? Ha. Silapa. Tak ada apa, sayang. Susah je dia. Nanti kalau ada apa-apa telefon je saya tau. Ya? Kalau tak angkat ke, mesej je. Okey?
Nanti bila Daddy tak ada, tolong tengok-tengok bonda tau. Ha? Janji. Set. Baik, Sam. Baik, Sam. Terima kasih. Baik-baik. Sini. Pelajar-pelajar ni tinggal kat sini Ustaz walaupun diorang cuti. Ada satu grup diorang tak balik sebab diorang nak fokus exam. Tak tahu pula saya siapa jadi macam ni Ustaz. Tahu apa punca dia? Kadang-kadang kita tak tahu kesan apa yang kita buat. Ada orang takut dengan benda yang tak nampak. Ada orang pula, benda yang tak nampak ni dianggap sebagai satu cabaran. Mungkin kau rasa benda ni seronok. Tapi percayalah cakap saya, kalau korang betul-betul kena jin dan iblis, korang semua takkan nak main dengan benda-benda macam tu. Dan korang pun takkan tahu siapa di kalangan korang yang benda macam tu suka. Jadi saya pesan sekali lagi, jangan nak main dengan benda-benda macam tu. Tak ada faedah pun. Dah sampai. Dah. Terima kasih. Cantik sangat. Hei, balik bila? Malam ni kan, hei kena uruskan dinner function tu dulu. Jangan macam mana kalau habis awal, kalau Hei larat, Hei balik malam ni lah. Kalau tak, esok pagi. Ya? Hei rehat tau. Jangan risau pasal Laila. Eh, panggil Kak Yah datang ke Masumak ke? Kak Yah? Sayang, sorry. Ni, line terputus. Tak apa cantik pula. Hei balik besok lah. Senang tak payah raja sing kan? Okey? Okey, Assalamualaikum. Hei nak kena gerak ni, kawan sampai dah. Okey, Assalamualaikum. Macam mana bapak kau sihat? Sihat, Alhamdulillah. Macam itulah.
Masa majlis itu tak sempat aku nak jumpa dia. Dia macam mana? Aktif lagi yang parti politik itu? Dah berhenti dah. Dia dah ni, sejak kalah 5 tahun lepas ni, dia dah cuci tangan habis dah. Tak nak lagi dah join politik. Maksud dia tak macam dulu lah tau. Sekarang, dia dah lembut sikit. Aku teringat masa kat asrama tu tau. Punya lah takut kau akan terokok dengan dia. Padahal dengan aku tu, babi. Kau macam mana? Masih ingat ajar lagi? Alhamdulillah. Aku buat part-time je. Lagipun sekarang ni aku tengah siapkan master research aku. Oh. Macam mana hidup rumah tangga? Okey. Okey. Best. Kalau aku tahulah best macam ni, dah lama dah aku kahwin. Kau lah pula. Bila? InsyaAllah nanti. Yalah. InsyaAllah. Sampai nanti jodoh lain. Aku faham je. Memang susah nak lupa orang yang kita sayang. Berapa lama dah Intan pergi? Masuk air ni dah 7 tahun, 6 bulan, 14 hari. Adik, aku sebenarnya jumpa kau ni ada benda aku nak minta tolong. Sejak hari ini banyak pula benda-benda yang tak kena jadi. Benda tak kena macam mana tu? Benda-benda pelik. Aku mimpi pelik-pelik. Aku nampak kelibat. Itu yang aku ingat nak minta tolong kau datang rumah. Nak buat apa pula? Buat apa-apa lagi. Tolonglah tengok-tengokkan, baca apa yang patut ke, pagarkan ke, dah kenapa ditawa pula gelak. Tak adalah, Zahir bin Datuk Ismail minta aku datang rumah dia, pagarkan rumah dia pula tu. Nerai tau. Alah, sampai macam tu, ya aku tahu aku tak tentu sangat pasal benda-benda macam ni, tapi tak bermaksud aku tak percaya langsung. Aku teringat lu masa kat asrama kau cakap apa dengan aku? Ha? Masa tu aku cakap, "Hey, aku macam nampak benda pelik-pelik lah. Nampak aku ni boleh nampak sesuatu." Kau gelakkan aku tau. Ya, dulu. Tapi aku tetap support kau juga kan? Sekarang aku dah berubah. Lagi-lagi dah kahwin ni kan? Isteri aku, keselamatan dia aku. Aku tak boleh nak kompromi. Ya, banyak betul kau ubah sekarang. Tak isau ukur. Minta pagarkan rumah. Baguslah. Tak payahlah nak pelih-pelih aku. Aku serius ni, Dik. Aku serius ni. Mungkinlah nanti aku datang rumah kau, aku buat apa yang patut. Tapi sementara waktu tu, aku rasa kau teruskanlah buat amalan yang baik-baik. Yang aku rasa itu benda paling mudah dan paling efisien yang kau boleh buat sebagai seorang ibu.
Laila. Zahir tipu. Saya tak patut tinggal Laila. Kandungan dia tak ada apa-apa masalah. Mungkin Puan Laila stres. Walaupun kandungan semakin stabil bila masuk second trimester ni, kesihatan mental ibu tetap perlu dijaga. Kalau boleh, elakkan Puan Laila daripada berasa kesorangan. Terima kasih, Doktor. Hei, Laila teringin nak makan asam pedas. Laila tak sepatutnya ada anak. Use it.
Allah, gelas tak ada pula. Tak apa, Lala ambilkan. Sayang. Hey, Layla! Kenapa? Sayang! Stefan! Dia ada kat dalam. Aku dah kunci pintu. Cepat kau sampai. Aku datang sini malam ni. Lepas kau cerita aku hari tu, aku rasa macam tak sedap hatilah. Kita nak buat apa ni? Sebelum ni pernah jadi macam ni? First time. Sebelum-sebelum ni tak pernah jadi? Sebelum-sebelum apa? Sebelum kau kahwin. Mana aku tahu? Kau tak pernah tanya ke? Mungkin jugalah kot. Aku je yang tak pernah ambil tahu. Di, tolong aku, Di. Aku tak sanggup tengok dia macam tu.
Astaghfirullahaladzim. Siapa engkau? Kenapa kau tahu? Kau tahu siapa aku? Hamba Allah. Aku pendampingnya. Dihantar untuk mengawasinya. Dia tak berjagaan kau pun. Hei, baca ayat kursi. Allah. Allahulah. Allahulah. Hey, ha? Tarik nafas. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Isteri kamu perlukan ketenangan. Kalau boleh, bawa Puan Laila ke tempat yang tenang.
Mak Syawal. Bungkus roti 4 keping. Zahir. Okey. Itu aja. Air tak nak. Teh panas satu. Kuah tak nak, bang. Kat rumah tu ada asam pedas. Rajin kau masak? Bukan saya. Isteri. Isteri. Sayang juga kau kat bini kau, ya? Nah. RM6. Terima kasih. Sama. Kita kena beritahu Datuk Ismail. Janai. Assalamualaikum Prof Sulaiman. Boleh saya ambil masa Prof sekejap? Waalaikumsalam. Pertama, masa bukan saya punya, jadi tak boleh diambil atau diberi. Kedua, kamu sepatutnya jumpa saya dari bulan lepas lagi untuk kemas kini kertas kajian kamu. Dan kamu terlepas satu seminar yang kamu sendiri daftar untuk bentangkan kertas kajian kamu. Pasal itu saya minta maaf, Prof. Saya memang ada masalah yang tak dapat nak dielakkan. Masalah kalau boleh elak, orang tak panggillah masalah. Okey, apa masalah kamu? Kejap lagi saya ada kuliah ni. Ni bukan pasal akademik, Prof. Tapi ini pasal mimpi. Jadi, kamu rasa mimpi kamu tu ada kaitan dengan Zahir? Dan Zahir tak nak jumpa kamu? Bagaimana kalau mimpi itu cuma kesan sebab kamu rasa bersalah? Macam kamu beritahu lepas kamu rawat isteri dia dulu, dia dah tak mau kamu jumpa dia. Ismail, bapa Zahir, dulu pun ada kes macam ni. Ambil masa agak lama juga untuk diselesaikan. Kamu tahu kan? Tahu, Prof. Itu yang saya risaukan ni. Dan kamu tahu siapa Laila? Apa yang saya bagi tahu saya, Prof, Laila ni daripada kecil memang ada sesuatu. Mak pak dia kena sihir sebab ada orang dengki. Jadi benda jahat tu ikut dia sampailah sekarang. Astaghfirullahalazim. Saya bukan halang kamu. Tapi kamu sekarang kena fokus pada kajian kamu. Sekarang ni kita perlukan banyak kajian tentang perubatan alternatif dari perspektif moden. Mungkin orang lain boleh tengok-tengokkan kawan kamu tu. Nah, kamu kan cakap Zahir dah tak nak terima apa-apa rawatan dari kamu kan? Saya ada terfikir, Prof. Tapi tak boleh, Prof. Saya sekarang ni, Prof, tak pernah rasa macam tak pernah saya terganggu sampai macam ni, Prof. Saya rasa bersalah sangat, Prof. Prof. Prof rasa mimpi saya ni pasal apa? Susah saya nak jawab. Sebab saya tak ada ilmu tafsir. Boleh jadi ia satu perangkap. Kamu tahu kan, mimpi ni kadang-kadang mainan syaitan.
Bila kamu pilih jalan ini, kamu tahu kan kesan dan akibatnya. Dari satu segi, kena yakinkan masyarakat yang perubatan alternatif ni bukan musuh sains. Malah ia melengkapkannya. Dari segi lain pula, jin, syaitan dan benda-benda jahat ni akan sentiasa kelirukan kita. Jadi, sebab tu ke Prof berhenti buat rawatan? Saya tak berhenti. Cuma mungkin saya merawat dengan cara lain. Yalah, macam cara ni, mengajar. Banyak peperangan dalam hidup kita ni. Dan kita sebagai manusia, kita tak boleh lawan semuanya. Jadi saya pilih merawat masyarakat. Kita mula kelas lewat 15 minit, ya. Saya dah hal sikit. Kalau tanya saya lah, kamu boleh anggap saja mimpi itu mainan atau ujian. Lama-lama hilanglah. Tapi saya tahu kamu bukan macam tu. Jadi saya sarankan kamu cari kawan kamu tu. Tapi jangan pergi seorang-seorang. Bawa orang lain sekali. Saya nak bawa siapa, Prof? Ashif. Ashif. Ashif pelajar baru tu. Okey, saya nak mula kuliah dah. Terima kasih, Prof. Adi. Walau apa pun terjadi, ingat. Syaitan tu ada saja cara nak berdayakan kita. Jadi jaga solat. Itu amat penting. Datuk. Ada panggilan daripada budak kampung. Katanya pasal Zahir. Assalamualaikum. Ya. Ya. Kau biar betul. Kau telefon Zahir pakai nombor telefon baru dia. Baik, Datuk. Hello, assalamualaikum Zahir. Kamu sihat ke? Sihat. Apa ya? Tak ada apa. Kamu tengah buat apa tu? Tengah nak siapkan air panas untuk anak untuk Laila mandi. Kenapa? Tak ada apa. Tak saja abah tanya kau sihat ke tidak. Saya okey. Ayah jangan risau. Ayah jaga diri. Abah ketua, kirim salam pada Ismail. Kau punya sebuah jangan gugat belayai.
Waalaikumsalam. Ini Adi ke? Hanya Uncle Mahir, Ayah Zahir. Adi, boleh tak Adi datang jumpa Uncle sebab ada perkara penting yang kita nak bincangkan? Sampai. Assalamualaikum, Chef. Jom. Ya, bang. Eh, okey tak? Nak aku tolong? Santai, bang. Saya buta, bukan tak nampak. Okey, bang. Sihat, bang. Abang macam mana, okey? Apa cerita, bang? Kita nak pergi mana, bang? Saya betul-betul rasa gempak abang ikut abang ni. Eh, kau ni satu-satu boleh tak? Okey, cerita dia macam ni. Sekejap, bang. Boleh tak kita on radio, bang? Sebab telinga saya ni sensitif sikit, bang. Memang kena alas dengan bunyi radio. Boleh cerita, bang. Okey, kau tahu kan kes aku? Ui, tahu, bang. Yang pasal abang rawat kawan abang tu kan? Yang bini dia mengandung kan? Ha, tu saya tahu, bang. Lepas tu abang rasa bersalah kan? Itu pun saya tahu, bang. Yang saya tak faham je, bang. Kenapa abang rasa bersalah, bang? Bukan salah abang pun. Bang, kenapa diam? Aku nak cerita tau apa tadi. Kau jangan menyampuk boleh tak? Okey, okey, bang. Okey. Malam tu baru-baru ni, aku ada mimpi. Kawan aku Zahir tu kena bakar. Isteri dia yang bakar dia. Aku memang nampak betul-betul, memang betul-betul dia orang tu. Eh, kau apa? Diam, cakaplah. Mana saya tahu abang dah habis cakap. Tadi abang cakap jangan menyampuk, kan? Tapi, bang, abang tak rasa mimpi abang tu lain ke? Lain macam mana? Tak adalah. Dalam mimpi tu, abang ada terlibat tak? Aku tak ada dalam mimpi tu, tapi aku nampaklah benda tu. Ah, tapi Zahir dia panggil nama aku. Macam mana abang tahu Zahir ada kena mengena dengan mimpi tu? Kot-kot. Tak ada pertalian apa-apa pun, bang. Maksud kau? Kau tahu apa maksud mimpi aku ni? Tak pun. Tak tahu, bang. Alamak, aku yang kau tahu. Eh, tapi memang aku nampak dia orang. Memang aku nampak Zahir dengan Laila tu. Jelas memang tu dia orang, tahu. Habis tu kita nak pergi mana ni, bang? Kita pergi rumah Pak Mahir, Bapak Zahir. Kita dengar dulu cerita dia. Lepas tu baru kita tahu Zahir kat mana. Sejak selepas kamu rawat dia, dia bertindak untuk berhenti kerja. Dia berpindah ke rumah pusaka keluarga kami. Dia nak mencari ketenangan. Pakcik, rumah pusaka? Pakcik pernah tinggal situ ke? Ada apa lah rumah tu, pakcik? Hei, kau diam ya. Biar aku cakap.
Dia nak mencari ketenangan. Tapi saya telefon dia tadi, saya rasa saya tengok dia macam ada yang tak kena. Sebab itulah saya panggil awak datang kemari. Pakcik, boleh tak kalau saya datang? Sana tu pakcik. Gambar tu. Pakcik dengan siapa? Pakcik. Sebenarnya dia ni memang tak boleh nampak. Tapi ada benda yang dia boleh nampak. Itu gambar lama. Gambar masa saya baru berniaga dan baru join politik. Ini alamat dia dan nombor telefon baru dia. Terima kasih, Pakcik. Pakcik, tumpang tandas boleh? Maaf, Pakcik. Dia itu spesial sikit. Bang, takkan abang tak tahu Zahir itu tinggal mana, bang? Macam aku cakap dengan kau, dia nak elakkan diri daripada aku. Mungkin dia tak nak aku rawat Laila. Bang, mungkin dia elakkan diri dari semua orang, bang. Bukan abang je. Bang, Pakcik Ismail tu, bang. Dulu dia wakil rakyat, kan? Dia datuk kan dulu, bang? Betul lah tu. Tapi lepas parti politik dia kalah, dia diketepikan. Lepas tu dia ada kes skandal. Habis pangkat datuk dia semua kembali. Bang, lepas tu, bang, kau ni banyak tanya, kan? Dah, jomlah. Tunggu dalam kereta sekejap, eh? Baik, bang. Sini. Kebetulan aku ada kat sini, jadi aku saja singgah. Macam mana kau tahu aku dekat sini? Oh, aku call kau tak dapat-dapat. Jadi aku tanya bapak kau. Kau datang seorang? Ni aku ganggu kau ke? Kalau ganggu tak apalah. Apa? Laila ada tengah tidurkan anak aku.
untuk sembah kat luar. Kau okey tak? Kenapa aku tak okey? Tak adalah. Aku kontak kau banyak kali tak dapat-dapat. Kenapa kau cari aku? Saja. Nak tanya keadaan kau. Keadaan Laila. Kita orang okey. Nakkan ketenangan. Tak nak diganggu. Kita orang bahagia hidup macam ni. Bahagia? Bahagia macam mana? Bahagialah. Bahagia. Kau mana faham? Kau takkan faham. Bila orang yang paling kau sayang sebenarnya hidup sengsara dan kau tak boleh nak buat apa. Aku faham, eh. Isteri aku Intan pun dah tak ada, kan? Dia meninggal sebab kanser. Kita tahu penyakit tu. Laila lain. Doktor sendiri tak tahu apa jadi dengan dia. Aku faham, eh. Tapi kau tak boleh macam ni. Tak boleh macam ni kenapa? Kau bagi tahu aku. Salah aku. Salah Laila. Eh, tak semua benda ni sebab kesilapan orang tahu. Mungkin ni ketentuan. Kau datang sini nak bagi tahu aku suruh aku terima takdir. Kau nak apa sebenarnya ni? Kau lupa? Dia jadi macam tu sebab kau. Kau tak ada rasa bersalah ke? Demi Allah, aku bagi tahu kau waktu tu aku nak buat yang terbaik je. Terbaik. Terbaik kata kau. Ya dah lah ni. Tak lewat ni. Isteri aku pun tengah tak sihat. Bawa mengucap lah, eh. Boleh aku jumpa Laila? Kau pergi balik. Sekarang bukan masanya. Dah lah, kau lepaskanlah. Lepaskan apa benda kau cakap ni? Laila dah meninggal, Zahir. Kau jangan seksa diri kau lagi. Meninggal? Dia ada kat dalam tu. Astagfirullahaladzim. Kalau betul dia ada kat dalam, kau panggil dia. Untuk apa? Untuk kau seksa dia lagi? Kau ni nasib baik aku tak dakwa kau. Kau tahu, dia jadi macam tu sebab kau. Kau pergi bergambus. Aku dah kata kan, jangan kacau kita orang. Aku tak suruh pun kau datang sini. Kau buat mengucap, eh. Laila dah lama meninggal. Yang dekat dalam tu bukan Laila, Zahir. Berlaku berkaitan dengan psikologi. Atau mungkin kamu boleh cuba rujuk perubatan tradisional. Laila tak nak berubat lagi. Laila penat. Kita duduk sini dulu. Sebulan dua.
tenangkan diri. Hei pun dah minta cuti. Hei. Terima kasih jaga Laila. Laila tak pernah rasa tenang macam sekarang. Laila faham. Laila terima. Semua yang jadi ini mesti ada sebab. Mungkin anak kita akan jumpa Laila dekat sana. Ya, jangan risau ya. Laila reda. Sayang. Singkau je. Lepas tu dia tunjuk baby. Dia hidup. Dia hidup balik. Dia tak meninggal. Kalau aku cerita, takkan ada siapa faham benda ni.
Astaghfirullahaladzim. Apalah yang kau buat ni, Zahir? Kau siapa? Kau tak kenal aku. Aku Laila. Laila dah lama meninggal. Habis tu yang depan kau ni siapa? Bukan Laila. Laila! 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 Lepas! Laila! Laila! Saya rindu Laila! Tunggu, hei, sayang! Dia yang panggil aku. Dia nak bersama dengan aku. Aku akan pergi. Tapi kau kena ingat. Yang menipukan aku. Laila dah cukup derita dah, Zahir. Bayi kecil lagi dia kena ganggu. Dah, Zahir. Kau lepaskan dia lah dia. Aku percaya dia tak nak tengok kau macam ni. Dan kau pun tahu kan apa yang kau buat ni salah. Kau rasa Tuhan tu ada ke? Kenapa Laila yang kena macam tu? Kenapa dia yang perlu sengsara? Aku tak ada jawapan bagi soalan kau tu, eh. Tapi aku yakin
Apa yang jadi ini semuanya ada sebab. Ada yang baik atas kesesaraan Laila atas dunia ini. Tak ada yang baik bila anak kami hilang tanpa sebab. Mungkin dunia memang bukan untuk Laila. Mungkin di akhirat segalanya baik untuk dia. Dunia ni sama ada sengsara atau bahagia tetap sementara. Kadang-kadang kita rasa ujian tu adalah seksaan untuk kita. Tapi Allah tak akan menguji kita lebih dari apa yang kita mampu tanggung. Kita makhluk biasa. Apa yang kita tahu amat terhad. Laila pernah bagi tahu yang diredha dengan semua ni. Dan abang pun kena belajar redha. Terima kasih, Azir. Betul kita tinggalkan dia macam tu? Tak apa, kita bagi dia ruang. Esok lepas sembuh kita datang balik. Kita tengok apa jadi nanti. Bang, abang tak rasa lain. Memang aku rasa lain pun. Tapi Zahir tak macam tu. Tapi aku rasa aku faham kenapa dia jadi macam tu. Dia terdesak tu. Orang tersak ni sanggup buat apa je. Saya pun pelik ke abang. Tapi abang ada rasa tak? Yang abang jumpa tu bukan benda yang ada dengan Laila. Sebab kalau Laila dah meninggal, mesti benda tu ikut sekali kan? Tapi macam mana kalau Zahir yang panggil benda tu? Yalah, Zahir kan tak boleh dapat lupakan Laila. Jadi benda tu datanglah menyerupai Laila kan? Boleh jadi ke abang? Sebab kalau benda tu bukan dengan Laila, benda apa pula? Tapi aku cuma nak pastikan sekarang ni, macam mana Zahir boleh panggil benda tu? Dia ada ke belajar ilmu-ilmu macam ni? Hei. Terima kasih jaga Laila. Laila tak pernah rasa tenang macam sekarang. Laila terima. Mesti ada sebab semua ini terjadi. Mungkin anak kita tunggu Laila kat sana. Hei, jangan risau ya. Laila reda. Zahir, kalau Zahir pun nak, Zahir kena. Akan tarik tangan Laila. Tega, kau bagaimana?
Bang, sah bang. Dalam rumah tu bukan pendamping Laila. Dia dah tipu kita, bang. Dia dah tipu Zahir. Takkanlah. Bang, betul bang, sah bang. Saya baru dapat connect benda ni. Benda tu memang ada dalam rumah tu, bang. Punca dia bapa Zahir, bang. Bapa Zahir punca dia. Masa abang rawat Laila dulu, memang semua benda dah hilang. Sekali dengan janin dia, bang. Apa yang kita hadap tadi itu sebenarnya tak ada kena-kena pun dengan Laila. Sebab masa awal-awal abang borak dengan Zahir tu, saya betul-betul nampak ada benda kat dalam rumah tu, bang. Dekat tengah rumah, tiang seri. Sama ada benda tu tipu kita semua ataupun Zahir yang tipu kita. Dan kalau abang perasan, dekat tiang seri tu ada satu ukiran. Ukiran tu sama dengan buku yang saya jumpa kat rumah Bapak Zahir. So, apa isi dalam buku tu? Mana saya tahu, bang. Saya kan tak nampak. Aduh, kau ni. Tapi, bang, saya sempat ambil ni, bang. Kenapa kau rasa nak ambil buku ni pula? Entah, bang. Sebab saya rasa lain, bang. Lagipun, cuba bang rasa kulit buku tu. Kulit apa, abang rasa? Minta. Itu kan kulit manusia tu, bang. Astagfirullahaladzim. Bang, tak ada yang baik datang dari sebuah buku yang menggunakan anggota orang mati, bang. Dalam ni ada jampi. Mentera pun ada. Sah. Tu bukan saka Laila tu. Keluarga Zahir. Rumah tu yang puaka sebenarnya. Puaka keluarga Zahir. Sebab apa? Prof Sulaiman pernah cerita kat aku pasal bapak Zahir ni. Anak kau minta bantuan aku. Sembah aku sama macam kau dulu. Dah dapat apa yang diminta. Dia nak hapuskan aku. Kau dah janji dengan aku kau akan lepaskan aku kalau aku korbankan keturunan aku untuk kau. Janji. Kamu fikir kamu siapa? Betul, bang. Laila memang dah redha dengan takdir. Tapi bukan Zahir, bang. Dan ada benda yang ambil kesempatan, bang. Abang rasa kita patut balik jumpa Zahir tak, bang? Thank you.
Zahir. Zahir nak buat apa ni? Zahir nak bunuh Laila. Kau tipu aku. Kau bukan Laila. Tipu. Zahir rasa Laila, kan? Zahir pegang Laila. Okey tak? Okey, bang. Kenapa, bang? Cuba lagi.
Dalam hidup kita, tak semua benda kita boleh nampak. Ada banyak benda yang kita tak nampak atau tak boleh nampak. Macam halimun waktu malam. Dan kita takut dengan benda yang kita tak nampak sebab kita tak faham. Bagi setengah orang, yakin dan redha adalah penyelamat. See you.